Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita. Nah, hari ini aku mau lanjut mancing di tempat lokasi kemarin. Itu ada Mas Brian tuh, dia lagi panen. Nah, dia lagi panen padi dengan keluarganya. Wah, ini memang musim panen. Dan tuh cakep banget teman-teman. Ada gunung. Ya, tuh sawahnya seger, sejuk, ya kan? Anginnya juga sejuk, ditambah pemandangan yang bagus. Wah, yo, itu Mas Tio udah jalan sampai sana, aku susul. Seperti inilah suasana pedesaan ya teman-teman ya, kalau pagi hari. Ini pukul 8 ya waktu Indonesia Barat. Nah, ini wattnya kayak gini, jembatannya dibuat manual ya kan. Dan di sini airnya itu masih banyak teman-teman. Kita tadi nyari air dulu, ya kan, untuk keperluan masak di kebun nanti setelah mancing, ya kan. Sekarang kita siap-siap buat mancing ikan di sini. Nah, itu Mas Rian. Tuh, wah. Lagi ngiling pari. Ketawa dia. Oke, dan pancing dulu ya. Ini guys, langsung dimakan guys. Lagi dimasukin umpannya, langsung dimakan. Coba tarik lah yo. Tuh. Lumayan dapat satu. Oke ya, ini langsung diambil sama Mas Tio. Oke, strike satu Mas Tio. Mau makan lagi lor. Oh, berapa nih? Soalnya tadi ini tak pancing itu nggak mau naik gitu kan. Apa kecil ya? Tuh, makan terus tuh. Lihat kan? Jalan toh. Jalan tuh. Jalan tuh, ya kan? Tunggu aja ya. Kalau dia gerak, langsung tahan. Kok nggak mau? Nah, berapa nih? Serapa kecil nih, lur. Tapi kayaknya kecil nih teman-teman. Oh, ya perawanannya kayak gini, berarti ini agak kecil nih. Enggak apa-apa, yang penting keangkat. Untuk naik ya. Yang penting naik, besar atau kecil, yang penting naik. Nah. Segini lumayan ya.
kecil-kecil kita ambil, kita eksekusi, nggak apa-apa lah, lumayan ini buat digoreng. Kira-kira kena nggak ya teman-teman? Soalnya tadi ini udah aku pancing, cuman nggak dapet tadi. Kita coba dulu ya. Tapi kayaknya juga nggak begitu besar ini. Kok nggak ada pergerakan? Tuh, det. Kena nggak teman-teman? Oh kena teman-teman. Berapa besarnya? Oh segini. Nih teman-teman dapat tuh. Ya dapat lagi. Lumayan. Berarti udah dapat berapa nih? 3 ya. Udah dapat 3 aku. Oke langsung kita eksekusi. Lagi dimasukin udah langsung ditelan. Tuh. Kelihatan tuh benangnya. Tuh benangnya nih. Langsung ditelan nih. Nah tuh masuk lagi tuh. Terus ayo. Oh jadi mood. Masuk sih. Oke. Strike. Yes, walau cilik-cilik. Iki entuk loro. Iki strike siji, iki siji. Iki entuk galengan dadine rada abot. Kalengan ini lagi. Ah, oh, tuh, cilik. Dapat lagi, guys. Nih, sudah dibantu sama Mas Tio buat lepas. Wah, mantep kan? Wah, nancep ya. Oke. Kecil-kecil belut hari ini. Mataharinya udah panas banget. Ini udah tengah-tengah hari, mungkin udah hampir jam 12 ini, teman-teman. Aku nggak pakai topi, nggak pakai caping gitu kan. Ya udah dinikmati aja, memang panas gitu. Yang penting seneng ya. Seneng nggak harus mahal. Waktu menunjukkan pukul 10.30 tapi udah panas banget. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat. Ya kan di sini ya. Nah, ini sama Mas Tio sama Mas Brian. Dan kita mau bikin kopi dulu karena udah panas banget teman-teman, mataharinya aja terik di atas. Kita dapat beberapa belut ini. Nah itu Mas Tio tiba-tiba bikin bumbu. Bumbu apa Mas Tio itu? Ini buat oseng-oseng daun bawang nanti. Oh daun bawang. Tadi habis ngasak ya? Berembangnya ya. Tidak usah beli. Oh iya daun berapa? Cukup ambil di sana. Merah maksudnya. Jadi di sini tuh kalau seandainya ada yang panen brambang atau padi gitu kita bisa ngasak teman-teman. Jadi ngasak itu kayak kita ngambil sisa-sisa panenan ya. Dan itu memang udah umum di sini, jadi nggak apa-apa. Nah itu kan tadi juga habis dipanen ya. Seandainya teman-teman datang ke sini buat ngasak juga bisa tuh. Nah kayak gitu, nggak apa-apa itu. Karena memang udah tradisi di sini dan umum gitu kan. Masak sambil makan bledek. Di sini namanya bledek atau klenyem, teman-teman. Dibuat dari telo. Ada isiannya gula Jawa. Merah. Ngendi iki sing ono lomboke iki? Lombok ewe sopo. Yo, kita cari cabai dulu. Karena memang tadi nggak bawa cabai. Thank you.
kita pakai ombak dulu. Nah kayo wajah cilik lombok ya. Sambil nyari daun pisang. Ya ini kita masak ini. Mau oseng-oseng daun bawang ini. Ambilkan masih daun bawang. Ini kita masukkan daun bawangnya dulu guys. Ini hasil dari ngasak tadi. Perutnya udah lapar, waktu menunjukkan pukul 12 siang, cocok buat lautan. Yuk. Makan siang ya. Makanya ya, oke, goreng telur ya. Nah, Cio ngajak cari ubi telo pendem. Telo pendem apa telo pohong? Telo pendem. Coba kita nyari. Punya Mas Brian ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi nyari apa tuh namanya? Ubi jalar. Jadi modelnya kayak gini. Ndangsir gitu. Ikut yang punya lahan aja ya kan, itu tetap bersikeras mau nyari ubi jalar. Tuh mani tuh dapat tuh. Iya mas. Wile. Mantri ya, pangan. Mas mani ki? Mani. Wah. Mana ki? Siapa ini? Dapat nih. Dapat teman-teman. Ini kulitnya ungu. Dalamnya apa? Karnomo ini. Namanya apa? Telo Karnomo. Telo Karnomo. Ubi jalar Karnomo. Nah kayak gitu teman-teman, lumayan tuh. Ini juga kita coba yuk rapat ya lagi mas. Iya. Nah mas. Apa boh nah? Longrong kasem mas. Iya. Penkurup lengkung goreng. Wah. Wah lumayan. Penyamaran. Kita cuci nanti kita goreng. Kupas terus goreng. Mana? Ubinya kita kupas dulu. Setelah itu kita goreng ya, Mas, ya. Ya. Kita kupas dulu. Sering payah ngambil punya bahan orang, guys. Enggak, ini punya salah bapak sendiri. Jadinya bisa ambil secara berkep secara cukup lah.
ikan aja resep juga, Mas. Sekarang kita cuci dulu ya ubinya yang tadi panen dari sawah sendiri ya kan. Nah, ini. Jadi air di sini itu sangat melimpah, teman-teman. Ya kan, sebesar ini ya kan. Bayangin aja sumbernya tuh kayak apa. Ubinya udah mulai matang nih. Rasanya gimana, Mas Tio? Wah, rasanya seperti menjadi Iron Man, katanya Mas Brian. Iron Man apa, Mas Brian? Iron Man warna pink. Mantap. Iron Man kita ya abang. Iron Man abang jadi pink ya. Saking enaknya.